agak demam kayaknya. Karena soalnya kecapean kali. Ya nggak tahu sih, soalnya belakangan ini aku ya tidurnya cukup. Cuma satu minggu sebelumnya aku ya banyak kegiatan gitu, jadi kecapean mungkin. Aku harus gimana ya? Makanmu kurang teratur kali. Ih, aku loh makannya banyak banget. Kamu kayak gak tau aku aja kalau makan itu lupa diri. Oh iya, kebetulan nih. Aku kemarin tuh juga ada kendala kayak kamu. Terus aku udah dikasih obat sama temanku. Oh iya, berhubung ada sisa obatnya, coba aja kamu minum. Siapa tahu bisa sembuh. Aku dalam waktu satu hari bisa sembuh tuh. Ih, beneran? Aku tahu ya. Serius? Kalau besok gak sembuh, kamu traktir aku makan satu minggu di kantin ya. Oke dah, gak apa-apa. Oke, makasih ya. Dadah. Pusing, badannya demam. Oh,
seperti itu ya. Jadi saya itu harus minum ini 3 kali sehari ya Mbak. Terus ini untuk flu biasa seperti pusing, terus bersin sama demamnya tadi ya Mbak? Iya. Oh iya iya. Kalau misalkan dalam jangka waktu 3 hari obat ini telah habis dan masih belum ada perkembangan mengenai penyakitnya Mbak, flu-nya belum berkurang, saya anjurkan Mbak untuk ke rumah sakit konsultasi ke dokter ya Mbak. Oh iya iya iya. Terima kasih ya Mbak, saya permisi dulu Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas atau bertanya-tanya? Saya tanya ini aja deh Mbak, ini kan diminum 3 kali sehari ya Mbak. Saya minumnya itu apa setelah makan apa sebelum makan Mbak? Oh, itu tidak terlalu dibatasi kok Mbak. Jadi yang penting aturannya 3 kali sehari dalam setiap waktu yang sudah tertulis sesuai kedewasaan saja. Jadi kalau misalkan di sini dalam jangka waktu ini 3 kali sehari Mbak dan diminum setiap 6 jam. Oh iya. Ya, jadi Mbaknya bisa minum sesuai dengan aturan PTN di sini. Jangan sampai lupa minum. Seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak. Saya permisi dulu. Permisi ya, dulu ya Mbak. Atas Mbak. Iya Mbak. Jadi penyakit yang tidak memerlukan antibiotik ini salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu contohnya seperti yang pertama, cacar air. Cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Dan yang kedua, gondongan. Gondongan adalah penyakit yang menyebabkan kelenjar paratiroid mengalami pembengkakan yang diakibatkan oleh infeksi virus. Dan yang ketiga, itu adalah flu. Flu diakibatkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan.